yang baru nih. Mulai kerja seperti yang aku bilang, her acting life sama her normal life itu balance. Jadi normal day to day lah. Keluarga sendiri sih kenapa sih kak? Artinya kan anak-anak juga tadi dibantu sama mama gitu kan ya. Seperti apa mungkin kalau yang kalian saat Hakim kerja mungkin? Ya pastinya semua seluruh keluarga aku, kita semua support Kim. Dan apalagi ya sebagai mamaku dia akan selalu support Kim in her daily life. Kita melihat apa yang dialami oleh seorang kakak mungkin kadangkala membuat hatinya jengkel, membuat sedih, dan mungkin anak-anak juga tergagap sedih melihat menghadapi permasalahan sebagai seorang adik, melihatnya seperti apa yang spirit mori yang diberikan kepada seorang kakak. Aku nggak bisa ngomong banyak-banyak ya, cuman yang perlu diketahui ya, aku support dia sebagai adik, akan selalu support papaku sendiri, dan semua sudah didengar lawyer, semua udah tahu ya situasinya, dan ya cuman bisa doa yang terbaik untuk Kim dan aku. Aku sedih nggak melihat kakak akhirnya kebahagiaannya tanggut menghadapi masalah yang mungkin berat gitu melihatnya. Kim itu punya keluarga yang kita semua support Kim, jadi ya. Kita semua supporting gitu. Selayaknya seorang adik kakak, kalian saling curhat gak sih satu sama lain tentang permasalahan atau tentang keseharian gitu kak, sedekat abang? Iya pastinya aku sama Kim dekat, suka curhat tentang my day to day life atau mungkin kadang-kadang nanya gimana sih aku ngadepinnya, gimana aku nanya ke itu sama dia misalnya. Tapi ya dengan with everything that's going on pastinya aku bisa mengerti sebagai adik balance dia seperti apa, dan aku cuma bisa mengerti. Cerita juga nggak tentang dia yang absolutnya kemarin gugat cerai suaminya karena ada permasalahan dengan suaminya, dan hasilnya juga laporin ke ranah hukum tentang penggelapan mobil. No comment. Aku nggak bisa komen soal itu. Itu semua sudah ditangani lawyer. Itu semua udah. Pokoknya lawyer Kim udah semua ditangani mereka gitu lah. Aku cuma bisa berdoa yang terbaik untuk Kim dan aku.